Salah satu tombakku hilang pada Fire Helm. Oke, jadi game ini gue mau bahas Kanita pakai item fleeting time ya. Ini nggak tahu sih worth it atau enggak. Yang gue tahu untuk ulti Kanita tuh sebenarnya nggak terlalu lama banget ya, 30 detikan doang, jadi nggak terlalu worth it kayaknya. Tapi kalau kita sekali ulti terus rata 5 tuh worth it sih. Intinya kalau musuh matinya sekali banyak tuh pasti worth it ya pakai fleeting time ini. Jadi fleeting time ini worth it kalau di kondisi tim yang lagi menang. Tapi kalau kondisi tim yang lagi kalah susah ya. Kalian dapetin assist aja susah, apalagi ngekill. Jadi jangan paksa pakai fleeting time kalau kondisi timnya lagi kalah, cuy. Bentar. Aduh, nggak dapet. Eh, udah right tadi dia. Sinilah. Sini cowok, sumpah udah right tadi dia. Rusuhin lah. Hyper musuh tuh kalau udah retri tuh ya kita rusuhin lah ya. Ah, sini 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 sini. Tuh. Cepat. Retri. Ah, dapat gak tuh? Dapat ya. Nice, nice. Makan. Loh. Apalah, kagak mati lagi. Lah, malah mati sama Odette. Woi. Aduh. Ah, nice. Udah balik sih. Dapat dua udah cukup ya. BTW di game ini gua main duo ya sama si Mocha nih. Kalau udah jadi sepatu kita buat item mentah dari Genius One ya. Jangan langsung fleeting time. Kalau kalian first item fleeting time tuh nanti kurang damage-nya tuh. Aida. Oh ya, di game ini gua juga bakalan kasih tips ke kalian. Gimana sih cara pakai ulti Kanita tuh anti delay. Walaupun di ulti aja pun kita bisa tetap pakai ulti nanti ya. Nggak ada delay lagi pokoknya. Pokoknya ulti Kanita kalian nggak bakal ke cancel. Woi, udah purify dia. Panikan. Ntar kita makan ya tuh. Nggak ada purify dia. Nah, lewat sini. Makan dong. Nggak ada purify, mati pasti. Nah, nice, mati dia coy. Aduh, turtle-nya udah pasti di setup musuh duluan ya. Martis yang masih jauh, jadi ya udahlah. Kita ambil objektif yang lain dah. Turret bomb udah pasti hancur, jadi kita mending tunggu rumput sini ya. Claude, Claude, mana Claude? Ah, mati lagi kocok. Makan, makan. Iya, nice. Aduh, bapak malah. Ah, tau gitu gue mati sama Marsman lah tadi, jangan sama paku itu. Aduh, ada Dexter lagi. Ah, udah habis nih. Kita bisa makan coy. Wah, sadar dia. Inilah ya, kalau di Glory ini susah coy. Musuh udah nggak polos-polos lagi pada pinter-pinter. Ah, idah. Susah, susah. Inilah ya alasan gue mau turun ke Honor tuh biar gampang cari konten. Woi, mantap. Ulti flicker tuh si Terizla ya. Ah, ini. Makan. Iya, mati kau. Mantap. Nah, Isla ini untuk early-nya udah menang nih ya. Wih, ah, mati sih. Gak bisa lah. Ini gua pakai item round dare hit dulu ya di early. Karena menurut gua di early ini masih butuh damage banget biar damage kita maksimal coy. Apalagi gua pakainya fleeting time di first item, jadi butuh dare hit ya. Tapi di late game nanti bisa lah kita ganti jadi conceal.
tinggal jual sepatu doang. Aduh, gak ada ulti gua. Ih, coba ada ulti tadi kumakan tuh. Ah, makan. Wait, mati, tumpah. Roto. Ah, nice, mati 3 coy. Coba aja tadi ada fleeting, tapi ya, itu ulti gua mungkin belasan detik doang sekarang nih. Oke, ini dia item yang ditunggu-tunggu nih, fleeting tapi ya. Kita tengok nanti kira-kira worth it atau enggak nih. Tuh, ah, susah sih. Mobilitas hero Paku itu tuh tinggi banget. Makanya ya Paku itu tuh jadi hero tier SSS plus tuh untuk hero XP. Lebih metan Paku itu daripada Uranus. Yo, gaskan, udah lompat ya, mati. Tuh, dari 34 detik jadi 24 detik, berkurang 10 detik ya ultiku. Itu baru satu orang yang mati ya. Kalau langsung wipeout 5 orang mati, mungkin ultiku cuma 5 detik. Ah, ini udara nih. Tuh kan. Ketahuan kau, geblek. Aduh, tapi mati gua sama tinju dibalas tinju. Woi, udah retri dia. Dapat buff dong. Nice. Geblek tuh dia. Hei, dah. Ketahuan lagi. Inilah minusnya kalau kalian nggak pakai concealer, rada-rada susah buat dapetin rumput. Aduh, ketahuan. Makan. Makan tuh. Ah, nice. Ultiku berkurang lagi. Balik. Aduh, mati. Kabur dia. Ada Bruno langsung kabur dia. Cak. Aduh, gak dapet assist, gak berkurang. Nah, kalau dapet assist atau ngekill ya berkurang lagi tuh ya. Wah, nice. Jadi kayak gitulah ya cara kerjanya tuh. Setiap kita dapat kill atau assist berkurang 30%. Dia bisa di stuck. Enggak cuma satu orang. Lu malah balik lagi jadi kena. Mantap. Dan fleeting time ini enaknya tuh enggak ada cooldown, coy. Jadi OP banget emang ya. Enggak ada cooldown loh. Nah, ini gua bisa ulti lagi nih. 3, 2, 1. Kita bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, sama aja sih ini. Itu seharusnya kalau gua nggak ada fleeting time tuh sama aja tuh hitungannya. Tetap ada ulti nanti di 10 detik kemudian. Itulah ya yang gak enaknya kalau kita ngekillnya cuma satu orang. Kalau ngekillnya banyak orang langsung mati itu baru tuh berkurang banyak juga ultinya. Ini gua first item langsung Genius One. Kalau pakai COD, wah nggak ada damage nanti. Nggak apa-apa ya, walaupun COD butuh stack tapi ya nggak bisa lah. Ada botak di bawah. Mau nge-push dia. Mana dia? Kok hilang, cok? Wah, recall pasti. Aduh, kurang ajar. Gua dipermainkan dah. Bentar ya. Paling males clear minion ini, sumpah. Oke, udah jadi COD. Next langsung aja ya item biasa, lightning. Habis itu holy crystal atau enggak item defense. Awas Eudora di sini. Oh, enggak ada. Atau di sini. Oh, enggak ada. Sabar. Mending tunggu load masuk gak sih? Tunggu load masuk baru gaskan. Yuk. Wis. Woi. Gua kena ulti aja tadi ya. Gua gak bisa gerak tadi. Kelihatan banget ulti aja. Kaja ulti gua. Jadi kayak gitu caranya buat yang mau imun atau kebal terhadap efek CC ya. Skill 1 langsung ulti. Itu dijamin lah. Mau CC supres kayak Franco dan Kaja pun gak bakal bisa. Kita bisa imun nanti. Jadi bisa dibilang skill 1 Kadita ini adalah apa ya, skill imun CC yang paling tinggi. Kalau supres kan CC yang paling tinggi kan. Tapi kalau skill 1 Kadita ini imun CC tertinggi kayaknya. Soalnya bisa imun ini loh, CC supres loh. GG banget emang ya.
Oke, mantap. Oke lah, mungkin sampai sini aja untuk gameplay Kadita gua kali ini. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe.